Good morning, selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi dengan Ahmad A81 Vlog. Nah, di video kali ini saya akan melakukan penyepraian. Jadi penyepraian ini hanya khusus untuk satu jenis saja, yaitu pupuk organik DSC, yang mana pupuk DSC diekstrak dari mineral organik alami mengandung asam humat berkualitas tinggi, yaitu lapisan leonardite yang berasal dari Australia. Manfaatnya banyak, yaitu menyuburkan dan menggemburkan tanah, mempercepat perkembangan dan pertumbuhan, meningkatkan ketahanan terhadap serangan hama penyakit dan meningkatkan hasil panen sebanyak 15-20%, menurunkan penggunaan pupuk kimia. Untuk penggunaan 4,6 liter untuk lahan 1 hektar. Kandungan yang tersedia yaitu C organik 9,6%, N nitrogen 3,05%, P2OS 5,33%, K2O 4,64%, asam humat 26%. Untuk warna, coklat ya, warnanya coklat. Untuk penggunaan satu tangki, kalau saya akan mencoba tiga tutup saja ya. Ini sejenis pupuk alami lah, atau organik. Untuk bahan-bahan sendiri saya kurang paham ya, karena tidak tertera di produk ini bahan-bahan dasarnya. Tapi yang jelas ini organik semua. Nah, untuk di label tersendiri, di label ini tertera ada sawit, ada cabai, ada tebu, ada kentang, ada pisang, ada apel, padi, nanas, jagung, papaya, banana, melon, dan sayuran lain. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Mari kita lakukan penyepraian untuk pagi hari ini. Semoga tanamannya tambah subur, oke?